Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani pencinta tanaman anggrek, kali ini khususnya kita akan melakukan ini sahabat tani anggrek bulan yang telah masa habis bunga, setelah pasca berbunganya selesai dan kita remajakan sahabat tani. Ini kondisi anggrek kita di sini luar biasa, sahabat tani lihat sendiri kondisinya sangat subur di nursery kita sahabat tani, yaitu di wilayah Pidijaya, tepatnya di Pasar Ulek di Kabupaten Pidijaya sahabat tani. Di sini adalah daerah panas sahabat tani, jadi kita kondisikan sahabat tani sehingga kita rubah lingkungannya sehingga sahabat tani tanaman anggrek kita subur seperti ini. Jadi di atasnya sahabat tani, di atas nursery kita pasang paranet sahabat tani. Jadi di sini suhu rata-rata di Aceh itu 32 derajat celcius sahabat tani, karena kita tinggalnya ini mendekati pesisir sahabat tani, pesisir Aceh. Jadi di Kabupaten Pidijaya itu suasananya sangat luar biasa sahabat tani, panas, tidak seperti yang di daerah lain di Indonesia sahabat tani. Jadi sahabat tani, ini kondisi anggrek, ini jenis anggrek bulan merah sahabat tani. Ini kulit, ini warna dari warna daunnya sahabat tani bisa mengenalinya, dia agak warnanya seperti ini sahabat tani. Baiklah sahabat tani, sambil yang kita lihat-lihat dulu. Jadi di sini sahabat tani, nanti kita akan melakukan peremajaan setelah anggrek bulan berbunga sahabat tani. Jadi sahabat tani, kali ini adalah pertemuan kita pertama di tahun 2022 sahabat tani. Jadi sahabat tani, kalau kita nanti melakukan peremajaan pada anggrek bulan yang telah siap berbunga, yang telah gugur bunganya sahabat tani, jadi yang perlu kita siapkan adalah sahabat tani, yaitu bawang merah. Untuk apa kita gunakan bawang merah sahabat tani? Bawang merah itu mengandung zat penumbuh akar ataupun JPT, jadi zat mempercepat tumbuh sahabat tani. Jadi kita ganti karena biasa dipakai sahabat tani. Jadi kita ini mempermudah sahabat tani semua. Jadi yang mudah kita dapat yang kita gunakan sahabat tani. Ini sahabat tani, ini adalah anggrek bulan dewasa yang sedang berbunga, ini calon bunganya. Baiklah sahabat tani, kita lakukan peremajaan anggrek bulan dewasa kali ini sahabat tani. Yang kita gunakanlah sahabat tani, ini bawang merah yang harus kita siapkan. Bawang merah sebagai pengganti zat penumbuh ya, jadi perangsang tumbuh sahabat tani. JPT disebut JPT, zat perangsang tumbuh sahabat tani. Jadi sahabat tani siapkan air seperti ini di wadahnya, lalu sahabat tani ambilkan bawang yang sahabat tani iris-iris seperti yang saya lakukan sahabat tani. Ini nanti kita akan lakukan seperti ini sahabat tani. Jadi yang kita lakukan adalah seperti ini. Jadi sahabat tani, setelah bawang sahabat tani cincang atau iris seperti ini sahabat tani, diamkan dulu sahabat tani, barang 2 jam ataupun 1 jam boleh sahabat tani. Diamkan biar dia sari dari zat perangsang tumbuh pada tanaman itu keluar dari bawang, adalah getah ataupun yang terkandung dalam bawang merah sahabat tani. Dan kita siapkan pot. Ini pot yang kita pakai adalah pot plastik sahabat tani yang telah saya lubangin. Jadi kita lubangin, bisa pakai pisau, kalau saya melakukannya pakai bor listrik sahabat tani, juga bisa pakai las listrik dan sahabat tani. Ini kita lubangin sehingga ada pori-pori nantinya. Jadi media tanamnya sahabat tani ini adalah moss. Moss ini adalah sahabat tani, moss adalah sahabat tani lumut, lumut yang tumbuh pada batu ataupun kayu yang kita keringkan sahabat tani. Jadi moss itu adalah lumut, baik lumut dari batu ataupun lumut dari
pohon sahabat tani, jadi bisa kita gunakan setelah kita keringkan untuk media tanam anggrek sahabat tani. Ini adalah sahabat tani anggrek bulan dewasa sahabat tani, yang ini sahabat tani lihat ini telah habis masa bunganya, dan nanti kita potong sahabat tani. Ini coba sahabat tani perhatikan, ini bunganya sudah tidak ada lagi sahabat tani. Nah, tapi sudah muncul ini sahabat tani lihat, ini sudah muncul tanda bunga baru sahabat tani. Sahabat tani bisa potong mana yang ujungnya nanti, dan sahabat tani lakukan seperti yang saya lakukan sahabat tani. Nah, ini sahabat tani kita pangkas, nanti kita pangkas ini, nanti yang kita pangkas ini kebetulan sahabat tani ada bibitnya. Ini bibitnya yang sudah tumbuh pada batang dari anggrek bulan dewasa kita sahabat tani. Nah, jadi kita melakukan pemangkasan sahabat tani. Jadi ini yang kita nanti kita pisahkan sahabat tani. Di sini ada dua bibit yang sudah besar sahabat tani. Jadi ini sahabat tani perhatikan, ini dia sahabat tani. Ini adalah dua bibit yang telah tumbuh pada batang tanaman anggrek kita sahabat tani. Baiklah sahabat tani, kita lakukan pemangkasan. Ini kita pangkas batangnya dan kita pisahkan bibitnya sahabat tani yang telah tumbuh, sudah menjelang remaja sahabat tani ini, karena kita tunggu kemarin itu bunganya banyak dan kita pangkas sahabat tani. Nih sahabat tani, setelah saya potong seperti ini sahabat tani perhatikan, dan daun bawah boleh sahabat tani buang. Kalau di sini saya buang, nah udah tua dia sahabat tani. Nah ini setelah ini sahabat tani, ujungnya yang ini kan sahabat tani perhatikan di sini. Ada yang ujung yang mau menguning, kita potong aja, kita pangkas saja sahabat tani. Ujung adalah tangkai bunganya sahabat tani. Kita pangkas sahabat tani ujungnya, dan ini ada mata tunas yang ingin tumbuh bunga kembali sahabat tani, kita gunakan. Jadi yang tidak ada bakalannya kita potong sahabat tani. Ya, jadi sahabat tani ini sahabat tani perhatikan. Nah, ini dia yang mana yang kita pangkas. Ini bibitnya nanti kita taruh dulu. Kita lakukan ini dulu sahabat tani. Ini sahabat tani kita sudah kita pangkas, dan daun bawahnya telah kita buang sahabat tani. Ini juga ada kelihatan calon bibit sahabat tani yang ada di pelepa daun. Ini dia sahabat tani perhatikan nih, setelah kita pangkas sahabat tani. Nah, ini seperti ini sahabat tani cara pemangkasan pada anggrek bulan dewasa. Ini sahabat tani perhatikan, ini ada calon bibit. Kita biarkan saja sahabat tani nanti, karena dia akan dewasa lagi. Ini setelah kita remajakan dan akan dewasa lagi, dan bibitnya nanti akan tumbuh besar sahabat tani. Nah, ini kita rendam sahabat tani di dalam air bawang sahabat tani. Sebagai pengganti JPT kita pakai adalah air bawang. Kita rendam aja sahabat tani. Cara rendam di sini adalah selama 1 jam sahabat tani. Sahabat tani, kita sediakan media. Media yang saya pakai ini batu bata sahabat tani, batu bata di bawahnya untuk menjaga kelembaban sahabat tani. Jadi karena kita pakai pot plastik, jadi saya pakai di sini adalah batu bata merah sahabat tani. Jadi batu bata merah sebagai penjaga kelembaban, karena kita siram nanti akan mengendap air sahabat tani, jadi bisa terjaga kelembaban, karena pot kita adalah pot dari plastik yang kita gunakan. Jadi sebagai media tumbuh, sebagai media tanam pada anggrek yang kita gunakan, yaitu ada tiga jenis, yaitu sahabat tani. Jadi yang pertama adalah batu bata merah
dan arang serta mos. Adalah mos itu adalah lumut yang telah kita keringkan, sahabat tani. Jadi setelah kita rendam anggrek bulan dewasa yang telah kita pangkas, kita angkat dari air rendamannya dan kita tanam, sahabat tani, di pot yang telah kita siapkan. Nah, ini seperti ini yang saya lakukan, sahabat tani. Kita tinggal isi mos ya, siap kita tanamkan, sahabat tani. Ini hampir selesai, sahabat tani. Nah, biar tegak saya ganjal, sahabat tani. Di sini saya ganjal memakai nanti saya ganjal biar tegak dia memakai itu batu bata merah, sahabat tani. Saya ganjal biar tegak dulu, nanti bisa kita pindahkan atau kita biarkan saja seperti itu sebagai jadi pelembab, sahabat tani. Ini telah kita lakukan, sahabat tani. Ini biar tegak boleh, sahabat tani. Ganjal pakai media arang boleh, sahabat tani. Juga boleh sahabat tani lakukan memakai batu bata merah, sahabat tani. Ini saya tambahkan, sahabat tani, batu bata merahnya. Atau boleh sahabat tani juga ganjal biar dia tegak, sahabat tani. Kita gunakan batu bata merah atau sahabat tani gunakan juga boleh adalah media arangnya. Nah, sahabat tani ganjal biar tegak ya, memakai batu mata merah, sahabat tani. Inilah sahabat tani cara melakukan ataupun peremajaan pada anggrek dewasa yang telah habis masa berbunganya, sahabat tani. Nah, demikian sahabat tani pertemuan kita kali ini, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.